Umadi, ilmu sangkan paran. Dari mana kamu asal, apa tugasmu, setelah ini kamu mau kemana? Untuk bisa menjawab pertanyaan itu, kamu harus berkenalan dengan malaikat Ijro'il. Agar kamu bisa belajar mati selagi hidup. Agar bisa mengalami ayat, kullun nafsin zaikatul maut. Belajar merasakan mati. Ayo, pikirkan kata-kata saya. Belajar merasakan mati pada saat setelah mati atau masih hidup? Masih hidup, atuh. Kalau sudah mati, kita tidak akan pernah bisa merasakan rasanya mati. Merasakan rasanya mati harus hidup. Makanya kullu nafsin zaikatul maut, setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Merasakan rasanya mati sekarang mumpung masih hidup. Sok yang waras pikirannya. Orang yang mati tidak akan merasakan mati. Namanya juga mati. Kan merasa itu harus hidup. Ini ngerti enggak saya ngomong? Banyak berkenalan dengan malaikat yang kedua, namanya malaikat Ijro'il, supaya kita belajar mati sajroning urip, supaya kita belajar untuk mematikan diri. Disitulah kita belajar membunuh ego, membunuh keakuan, dan lain sebagainya. Banyak.